Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi video tentang cara membuat baling-baling kipas angin dari botol plastik. Kita potong bagian atasnya. Terus kemudian kita belah menjadi beberapa bagiannya. Kita belah. Setelah dibelah, nanti kita bentuk ya. Kita tekuk. Kalau sudah ditekuk semua, kita panaskan dengan korek api. Kita panaskan dengan korek api. Tujuannya bentuknya biar tidak gampang berubah. Kita panaskan semuanya. Terus kita kasih lubang bagian tengahnya. Ini nanti untuk dimasukkan ke dinamo. Masukin, kalau posisinya sudah betul, kita lem bagian atasnya. Ini saya coba ya, nyala. Kita lem bagian atasnya biar lebih kuat. Kemudian kita lem bagian tatakannya, bagian bawahnya. Lem. Ini untuk bagian atasnya ya. Nah, tampilannya seperti ini kawan. Hanya itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.